Tips cara perawatan tanaman kelengkeng agar cepat berkembang. Kelengkeng adalah tanaman buah yang berasal dari Asia Tenggara. Buah ini masuk dalam suku Sapindaceae atau suku lerak-lerakan. Nama lain dari buah kelengkeng ini adalah kelengkeng, mata kucing, dan longan. Banyak orang menanam atau budidaya kelengkeng ini. Tidak hanya menanam langsung pada lahan tanam, tak jarang orang melakukan tabulam pot kengkeng ini, atau menanam kelengkeng dalam pot atau polybag tanam. Berikut tips cara perawatan tanaman kelengkeng agar cepat berkembang. 1. Penyiraman lengkeng. Lakukan penyiraman secara rutin sebanyak 2 kali sehari. Secukupnya saja, jangan sampai tergenang. 2. Pemupukan kelengkeng. Lakukan pemupukan setiap 3 bulan sekali, maksimal 6 bulan sekali. Pemupukan tersebut dapat menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk NPK. 3. Pemangkasan. Lakukan pemangkasan saat tajuk pertama muncul, agar buah yang dihasilkan lebih lebat dan pohon tidak tinggi. 4. Penggantian media tanam. Masa produktif kelengkeng tabulam pot yaitu sekitar 3-10 tahun. Agar tetap produktif pada usia itu, maka lakukan pergantian media tanam setidaknya setahun sekali. 5. Pencahayaan. Tabulam pot kelengkeng sebaiknya diletakkan pada tempat yang mendapatkan sinar matahari sekitar 6-7 jam per hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.